Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu petani semuanya, hari ini kita mau tebang pisang dulur yang kemarin kita sudah lihat ya dulur, yang kita bahas ciri-ciri pisang yang sudah siap tebang. Jadi kali ini hari Senin kita tebang lumayan banyak dulur. Oke, kita langsung saja. Dan terima kasih buat para subscriber dan para penonton Penutup Tani yang saat ini masih banyak, karena kalianlah yang bikin Penutup Tani itu tambah semangat. Oke, dan jangan lupa untuk petani Indonesia Malaysia tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena menyerah nggak bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita langsung saja dulur, kita ke pisang yang mau kita tebang. Nah, ini kita mau tebang ini ya dulur ya. Mantap, sangat besar ya, panjang-panjang. Ini bobot perkiraan 6 kilo dulur, besar banget pisangnya. Alhamdulillah, ini sangat besar dan mantap. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga dulur, ini sudah tua. Hari ini banyak dulu. Lihat, nah ini daunnya sudah terus semua. Tinggal kita buang. Kita lihat ya, kita lihat baru sekarang ini besar, mantap, sangat mantap dulur, pisangnya mantap banget. Kita kumpulin, baik itu lagi kita urut, pokoknya urut dulur ya, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan biasanya itu masak atau mati dulu ya. Potongnya agak panjang sedikit dulu, panjang karena ini sistemnya kilo ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ini kita urut saja. Wah, kita lihat yang ini dulu. Ini sudah besar apa belum? Ternyata belum. Nah, mungkin ini ya. Nah, ini sudah besar banget. Oke, dari sini.
mantap. Dan ini juga ada yang satu, isinya satu ya dulu. Jadi kita tebang saja lah, kita tebang. Besar banget dulu nih, ya. Besar banget. Ini mungkin 1 kilo dulu, mantap. Oke, kita gantian yang ini. Ini banyak banget dulu. Hari ini kita kayaknya depannya banyak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dulur, kita lanjut yang ini. Yang ini ya. Jadi kita tebangnya yang kita cari lagi dulu. Nah, ini kebetulan ada ya. Ini yang kemarin kita itu bungkus, kemarin bungkus dulu baru siap kemarin. Ini kita ajar saja dulu. Besar, mantap. Ini mantap banget dulu, super super tapi ini. Oke, ini kita tebang, di sini ada 2 ya. Besar, buahnya di sini. Coba kita lihat yang ini juga. Mantap. Ini mantap-mantap dulur. Besar banget, mantap. Pokoknya hari ini kita panennya mantap pada dulur ya, ini mantap banget. Oke, kita cari lagi dulur. Oke, dulur, karena ini mungkin banyak dulur, kita enggak semua kita video semua untuk penebangannya ya, karena ini banyak dulur. Jadi kita lihat hasil akhirnya nanti ya dulur, seberapa tandanya nanti kita lihat saja bareng-bareng dulu, karena ini kalau kita video semua itu terlalu panjang, mungkin membutuhkan waktu 1 jam 2 jam ya dulu, karena terlalu panjang. Biasanya vlog tani itu live dulu, tapi karena ini
hanya buru-buru dulu mau diambil cepat ya, jadi kita mau cepet-cepet siap dulu. Oke, kita lihat hasil dulu, masih banyak, nanti di depan sana juga banyaknya dulu. Ini di sini kita taruh sini dulu, kita hitung lagi tadi 49 ya. Ya, 49 ya. Dan yang ini beda ya dulur, yang kita potong pendek ini beda, ini untuk kedai ya atau warung di toko buah atau ini lain dulur ya, kita naiknya di atas. Masih banyak lagi. Oke, dulu kita ke depan sana. Nah, itu masih banyak lagi ke depan sana. Oke, kita lanjut. Ini juga ada di depan sana juga ada ya dulu ya, itu ada depan sana juga ada. Ini kira-kira mungkin sekitar 150-an dulu. Ini sudah 81 kayaknya ya. Kita lupa. Oke, kita lanjut lagi dulu. Oke, kita lanjut di depan sana sebentar, ini dekat banget. Nah, ini juga ada ya, kita agak-agak saja dulur, mungkin sekitar 150-an karena banyak. Saya sampai lupa ya dulur, banyak. Ini sudah 85 tadi, ini sekitar mungkin harus sama yang di sana, mungkinan lebih banyak lagi.
Nah, ini kita nggak muat ya dulur, karena ini banyak 150-an, mungkin bisa lebih ya. Oke dulur, kita lanjut di muat keduanya ya. Ini yang kedua ya. Ini yang kedua udah saya muat separuh. Ini tinggal di sini. Nanti di rumah pembongkaran di rumah ya, kita ini lihat hasil akhirnya saja ya dulur, dan jangan di skip dulur biar pakai dulur. Oke, ini yang kedua ya dulur, kurang lebih sama, tapi masih banyakkan yang pertama. Ini mungkin sekitar 100 tandan lebih sedikit. Oke dulur, kita lanjut di rumah nanti ya, kita kumpulkan dulu. Kita pulang. Oke, ke rumah dulur. Ini sudah di rumah semua ya. Ini agak satu tan lebih. Oke dulur, terima kasih video kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber dan para penonton, dan juga teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Vlog Tani sampai saat ini. Oke. Oke, nggak lupa untuk petani Indonesia Malaysia tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena menyerah nggak bisa menyelesaikan masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.